Kami mau selalu bersyukur di dalam segala hal, sebab kami tahu di dalam bersyukur ada kekuatan yang baru di dalammu Bapa. Terjadi di dalam hidupku, yang ku tahu kau ada bersamaku, tak pernah ku ragukan janjimu. Tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Baik bagiku.
Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Sungguh kau baik, kau baik. Walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Kau hadir
sebatas kuasamu. Tak terduga caramu, kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari angkat suaramu, katakan ku kagumi. Hidupku.
nafas kami. Kau ada di setiap jejak langkah kami, Bapa. Kau ada di setiap musim hidup kami. Kau yang menjadi alasan kami untuk bersyukur dan hidup. Nafasku semua tentangmu. Di waktuku, setiap langkahku nuju cintamu. Kasihmu, karyamu sempurna dalamku. Hatiku terkagum melihat apa yang kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembah-Mu. Kaulah alasanku hidup. Angkat suaramu, katakan di hariku, di hari. Di hariku, sing it. Di hariku, setiap nafasku, semua tentangmu. Di waktuku, oh,
kasihmu, karyamu sempurna dalamku. Kasihmu, karyamu sempurna dalamku. Apa yang
bagaikan benih yang mati tertanam dalam bumi, menunggu pecah sebelum bertumbuh. Begitulah hidupku yang ada di dalam rancanganmu. Matikan keakuanku, biar kau hidup di dalamku. Kau semakin bertambah, semakin bertambah, ku semakin berkurang. Tenggelam di dalam kemuliaanmu, kau semakin bertambah. Memikul salibku di setiap waktu, biar kebenaranmu jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah. Katakan bersama, bagaikan benih. Yeah.
Kau menjawab semua keraguanku. Kau bawa ku tenggelam di dalam kasihmu. Kau menjawab semua keraguanku. Sungguh kau jawabanku, penolongku, sumber kekuatanku. Amanku di dalam kasihmu Bapa, amanku di dalam cintamu. Kau semakin bertambah, semakin berkurang. Kau semakin besar, semakin penuh di dalamku. Kau semakin bertambah, semakin bertambah. Ku semakin berkurang, tenggelam di dalam kemuliaanmu. Kau semakin bertambah. Biar kebenaranmu jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah. Oh, kau semakin bertambah, semakin bertambah. Salibku, memikul salib.
Shalom Bapak Ibu Saudara, tema 60 Minute Worship kita kali ini adalah Kau Semakin Bertambah. Kejatuhan manusia pertama di dalam dosa akibat ketidaktaatan mereka terhadap perintah Allah, yaitu jangan memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Itu menyebabkan rusaknya hubungan manusia dengan Tuhan. Menyebabkan rusaknya rupa dan gambar Allah yang ada di dalam manusia. Manusia pertama memiliki akses khusus, akses langsung untuk bergaul dengan Allah. Tapi sejak mereka tidak taat, dengan motivasi supaya mereka sama dengan Tuhan, itu menyebabkan mereka jatuh ke dalam dosa. Dan karena dosa itulah, mereka harus keluar dari Taman Eden. Karena setiap hal yang berbau dosa, setiap hal yang berbau tidak kudus, itu tidak dapat bergaul dengan apa yang kudus. Ketika bergaul dengan apa yang kudus, maka apa yang tidak kudus itu akan hangus, itu akan hancur, dan itu akan mati. Nah, demikian juga akhirnya keadaan kita. Ketika kita dilahirkan dalam keberadaan berdosa. Tidak ada satu orang manusia pun yang tidak lahir dengan benih dosa. Kecenderungan hati dan pikiran kita adalah untuk berbuat dosa. Kecenderungan hati dan pikiran kita berpusat pada diri sendiri. Nah, tetapi ketika Kristus datang ke dunia untuk menebus saya dan saudara, Dia merelakan anaknya yang tunggal dengan dasar kasih ingin memperdamaikan kita dengan Allah. Dan kita dirubah menjadi ciptaan yang baru. Hubungan kita diperdamaikan. Dia yang kudus, Dia yang mulia, Dia yang tidak berdosa, memberikan dirinya datang ke dunia menjadi terkutuk, menjadi berdosa untuk memperdamaikan saya dan Bapak Ibu semua. Nah, ketika Kristus datang ke dunia dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka seharusnya Dia juga bertambah besar di dalam kehidupan kita. Saya akan bagikan tiga hal mengapa Kristus harus semakin bertambah di dalam kehidupan kita. Yang pertama, karena Yesus adalah pemilik kehidupan kita. Di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20, Rasul Paulus berkata begini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi ciptaan baru. Kita bukan lagi menjadi hamba dosa. Tetapi bukan berarti kita juga tidak mempunyai Tuhan. Ketika kita menerima Kristus, kita menjadi hamba kebenaran. Kristus yang menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai ciptaan baru, kita ini adalah representatif Allah. Kita ini adalah perwakilan Allah di muka bumi. Bagaimana orang bisa melihat pengampunan? Bagaimana orang bisa melihat kasih? Bagaimana orang bisa melihat dan mempelajari apa itu murah hati? Kalau tidak dari kita yang sebagai ciptaan baru. Karena kita sudah menjadi hamba dari kebenaran, jadi kita akan melakukan kebenaran di dalam hidup kita. Yang kedua, mengapa Kristus harus bertambah dalam kehidupan kita? Karena Yesus menjadi satu-satunya pusat dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-30 berkata, Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Dialah yang harus makin penting, dan saya makin kurang penting. Ketika Yesus menjadi satu-satunya pusat di dalam kehidupan kita, maka harusnya kepentingan Kristus itu yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita bukan lagi kepentingan kita sendiri, bukan lagi diri kita, bukan lagi ego kita, tapi yang menjadi kepentingan dalam diri kita, itu adalah Kristus. Mari kita sama-sama jujur, ketika kita datang ke gereja, kita beribadah, apa yang menjadi motivasi utama dalam diri kita? Kita benar-benar mau bertemu dengan Tuhan? Kita benar-benar mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Atau mungkin kita malah mencari siapa pembicara hari ini? Atau mungkin siapa pemimpin pujian hari ini? Atau mungkin apa lagu yang akan dinyanyikan pada hari ini? Atau mungkin ketika kita memberitakan kesaksian hidup kita, kita sedang menceritakan karya salib Allah yang kita telah dapatkan, atau justru kita sedang sibuk menceritakan karya-karya tangan kita. Ketika Kristus menjadi prioritas di dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan berpusat dan apa yang keluar dari dalam diri kita itu adalah Kristus. Siapa dan apa yang kita sembah itu akan menjadi prioritas dalam kehidupan kita.
Dan yang ketiga, ketika Kristus semakin bertambah di dalam diri kita, maka hidup kita akan berbuah. Kisah para Rasul 26 ayat yang ke-20 berkata, tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Dia menjadi pusat dalam kehidupan kita, maka kita akan memiliki cara pandang hidup yang berbeda. Kita akan melihat permasalahan kita itu tidak lebih besar dari Tuhan kita. Kita akan melihat bagaimana kita bisa mengampuni orang lain. Kita akan melihat bahwa setiap tantangan, permasalahan, mungkin dalam keadaan yang sedang tidak baik, mungkin kita dalam sedang keadaan terjepit, kita tetap bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam kita. Kita tetap bisa melihat dan menyaksikan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika Kristus semakin bertambah di dalam kehidupan kita, maka secara otomatis hidup kita juga akan menghasilkan buah. Kita akan memiliki respon yang benar. Kita akan memiliki respon bisa mengampuni. Kita memiliki respon bisa bermurah hati. Kita bisa membawa damai bagi orang-orang di sekitar kita. Kita bisa merespon dengan masalah yang ada dengan tidak membesarkan masalah di sekitar kita. Ketika Kristus semakin bertambah menguasai dalam kehidupan kita, saya percaya yang bertambah besar dalam kehidupan kita itu adalah kemurahan, bukan kemarahan. Ketika Kristus bertambah besar dalam kehidupan kita, kita juga akan terus bertumbuh di dalam iman, bukan kekhawatiran. Dan ketika Kristus juga bertambah besar dalam kehidupan kita, kita akan terus bertumbuh memiliki kehidupan doa, bukan kehidupan yang berdosa. Dan ketika Kristus kita izinkan bertambah dalam diri kita, kita akan hidup di dalam kasih, bukan kebencian. Salib Kristus adalah bukti ketulusan dari sebuah kasih. Yohanes 15 ayat yang ke-13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap permohonan doa dan kesaksian dari jawaban doa yang Bapak Ibu Saudara kirimkan kepada kami. Saya akan membacakan beberapa kesaksian dari jawaban doa yang telah masuk kepada kami. Yang pertama, memperoleh kelulusan interview magang salah satu perusahaan yang diinginkan. Wow, puji Tuhan. Dan yang kedua, memperoleh dana untuk mencukupkan biaya kuliah. Dia Allah yang memelihara, Dia Allah yang selalu menyertai dan mencukupkan setiap keperluan kita. Dan yang ketiga, memperoleh kelulusan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Haleluya. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna untuk setiap kita, orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Dan kami juga telah menerima beberapa permohonan doa dari Bapak Ibu semua yang akan kita akan doakan sama-sama pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami berterima kasih untuk segala pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan dari gangguan kecemasan dan sakit asam lambung. Tuhan yang jamah dan sembuhkan, bilur-bilur-Mu yang ada di atas kayu salib itu yang memulihkan setiap kesehatan anak-anak-Mu. Tuhan yang berikan kesembuhan dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap sakit penyakit telah dipatahkan dan kami percaya kami saat ini telah menerima kesembuhan yang daripada Engkau. Kami juga berdoa untuk kelancaran dan kecukupan dana untuk melanjutkan studi. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau yang menyediakan. Engkau Allah yang menyediakan setiap kebutuhan kami. Tuhan berkati untuk setiap kerinduan anak-anak-Mu dalam melanjutkan studi mereka. Tuhan bukakan jalan yang terbaik buat mereka. Tuhan pertemukan dengan beasiswa-beasiswa yang terbaik juga untuk mereka, Tuhan. Kami juga berdoa untuk keberhasilan dalam penjualan tanah dan rumah warisan untuk kebutuhan keluarga. Tuhan, Kau yang tahu setiap kebutuhan setiap keluarga anak-anak-Mu. Tuhan yang berikan jawaban doa untuk mereka. Tuhan yang berikan pada mereka ketenangan. Tuhan juga pertemukan mereka dengan orang-orang yang baik. Tuhan pertemukan dengan pembeli-pembeli yang serius, dengan pembeli-pembeli yang baik. Sehingga setiap transaksi tanah dan dana yang mereka butuhkan boleh tercukupi. Kami juga berdoa untuk kerinduan mendapatkan pasangan hidup yang sepadan dan seiman. Tuhan, kami berdoa, Tuhan pertemukan untuk setiap jemaat-Mu yang rindu memiliki pasangan hidup. Pertemukan dengan pasangan hidup yang tepat, yang takut akan Tuhan. Pasangan hidup yang terbaik, yang terus membawa hidup kami boleh semakin mengenal Engkau di dalam kebenaran.
Kami juga berdoa untuk setiap jemaatmu yang memiliki pergumulan dalam hutang piutang, supaya mereka boleh dilepaskan. Tuhan, berikan mereka jalan keluar, berikan pada mereka solusi, dan supaya mereka tidak kembali mengulangi kesalahan mereka dalam hutang piutang. Biarlah mereka boleh semakin bijaksana dalam mengelola keuangan. Kami juga berdoa untuk pemulihan rumah tangga dan dilepaskan dari ikatan perselingkuhan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk setiap rumah tangga anak-anakmu. Biarlah kasih-Mu, sukacita-Mu, anggur baru-Mu terus mengalir memenuhi kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu ini, Tuhan. Dijauhkan dari segala macam bentuk belenggu perselingkuhan. Biarlah mereka boleh memiliki kesetiaan terhadap pasangan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemulihan terjadi atas setiap rumah tangga, setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Penyertaan-Mu sempurna, pemeliharaan-Mu sempurna. Dijauhkan dari setiap rencana jahat, dijauhkan dari segala macam bentuk gangguan-gangguan dari jahat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah apapun yang mereka rindukan, apapun yang mereka kerjakan, dan apapun yang mereka rencanakan, biarlah itu boleh selaras dengan kehendak Tuhan. Mereka selalu melibatkan Engkau dalam perencanaan mereka. Dan setiap keputusan yang mereka ambil, itu mereka boleh berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan, kita sama-sama mengangkat tangan kita. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati studimu, dan Tuhan memberkati keluargamu. Apapun yang kau rencanakan, apapun yang kau pikirkan, Tuhan sertai dan Tuhan yang membuat berhasil. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan mengarahkan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dari Roh Kudus yang terus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara dalam mengikuti ibadah 60 Minute Worship. Dan sampai berjumpa kembali di ibadah 60 Minute Worship berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.